Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membuat suatu geometri transformasi dalam Islam menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya. Di hal ini GeoGebra yang kita gunakan adalah karya dari Samir Ramian yang nama pola GeoGebra-nya, pola apa? Geometri transformasinya namanya Alhambra Granada. Ya. Ya, di sini kita tulis persamaan y sama dengan 0. Ya. Untuk membuat bundar, ya, lingkaran. Ya, untuk membuat suatu lingkaran kita menulis sebuah persamaan. Persamaannya itu x tambah y kuadrat sama dengan 9. Oke. Kemudian jadi nanti kita menyesuaikan berapa besar lingkaran yang kita perlukan. Sini cukup kita beri semiran saja agar tidak terlalu besar. Kemudian kita akan membuat lingkaran lagi di sebelahnya. Ya, jadi kita akan membuat lingkarannya di titik minus 3 dan di apa di y3 ya, y3 plus 3 dengan x minus 3 y kuadrat sama dengan 9. Ya. Apa lagi ya? Ya. Ya, kita akan membuat lingkarannya lagi di sebelah kanan ya. Di titik x3 dan y3 sama 3 sama dengan 9. Tadi positif, sekarang kita negatifkan biar dia berada di sebelah kanan. Ya, kemudian kita akan membuat lingkaran juga di atas ya. Di atas. Di atas tiga lingkaran itu ya, dia berada di titik 6 ya, 6 x kuadrat tambah y dalam kurung ya kuadrat sama dengan 0 sama dengan 9 ya. Ya, kemudian kita membuat lingkarannya juga di bawah ya. Bawah. Persamaannya hampir sama yang di atas, tapi kita kasih tambah di sana ya. Agar dia berada di sisi bawah. Oke, teman-teman simak saja. Kita akan melakukannya dengan step by step ya. Ya, kemudian kita mau membuat garis ya, membuat garis. Ini membuat garis di titik 3. Ini persamaan ya, persamaan. Ya, ini dia. Titik 3 ya. Nah, kita juga akan membuat garis di sebelahnya ya.
sebelahnya. Kita tulis persamaannya dulu ya guys. Kecil dari X, kecil dari tiga, ya, pas kan? Oke, itu persamaannya. Nah, kemudian kita akan membuat persamaan atau garisnya lagi di bawah. Ya, kita mau tulis persamaannya lagi. Ya. Aduh. H. Sama dengan X. X 3. Pantulis dalam kurung 0. Ini kecil dari X, X dari 3. Ya. Ya gitu ya. Kemudian satu lagi, kita buat tulis lagi persamaannya. I. Mesti ke. Ya dia karena ada di sumbu, sumbu apa? Minus ya. Sumbu negatif. Jadi kita kasih min ya. Ya ini garisnya. Oke, udah hampir selesai kayaknya. Terus kita jadi teman-teman simak aja. Sekarang kita mau membuat garis ya. Garisnya di mana? Di sini ya guys, di titik X 1,5. Kita tulis persamaannya dulu ya guys, tunggu ya. Aduh, ada yang nelpon guys, tunggu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita tulis persamaannya. Ada yang nelpon lagi guys, tunggu ya. Kita lanjut. Ya. Oke. Kita akan terus membuat garis seperti tadi setiap sisinya ya guys. Kalau di bawah dia berarti min ya. Sama juga di bagian kiri. Oke, kita percepat saja. Tinggal samain persamaan saja. Ini enggak terlalu jauh beda kok. Oke. Ya sekarang terakhir. Nah, nanti lihat persamaan saya di atas ya, sana yang tadi ada di JX ya. Sekarang sudah kita tiga tahap. Nanti diberi apa garis setiap sisi tadi ya, seperti sebelumnya. Tinggal ikutin persamaannya itu. Oke. Sekarang kita akan membuat persamaan
membuat garis lagi ya. Kita buat samain dulu. Ini garis di 1,5. Nanti teman-teman ikutin persamaannya saja. Ya, kita lanjut. Nanti ini sama kok kayak tadi. Dia berulang kali. Kita bikin persamaannya di setiap sisi juga agar bentar kita mudah buat polanya. Ya, kita percepat saja. Nanti kawan-kawan lihat saja persamaannya. Enggak terlalu jauh beda kok. Oke. Nah, sekarang kebalikannya itu. Oke. Yes, ya ini. Lagi ya. Oke, itu aja. Oke. Ya, kita buat satu lagi. MNO X minus 1,5 kurang X ya. Oke. Okay. Ya. Polanya bisa kita lukis sendiri. Ya, ini sudah bisa, sudah ada polanya, tinggal kita bikin pola akhirnya saja ya. Di tools terus kita pilih segmen. Ya. Pola Alhambra Granada ya. Karya Samira Mian. Polanya kayak gini nih. Ya, polanya kayak gini ya. Ya, nanti ini semua kita hilangin, tinggal yang titik hitam aja ini. Oke. Ya,
cari malingan ini gini ya, tinggal klik-klik aja, hilangin semua. Kita hilangin semua. Oke, udah. Ya, ini dia pola tanamnya. Alhamra Granada. Ya. Terus kalau mau hilangin yang abjadnya itu ini hide ya. So hide yang ada huruf A itu ya. Kita hilangin abjadnya. Oke. Klik saja ya. Udah ya, titik ya, ini untuk ngilangin titik itu. So ya, ini cara munculinnya semua, tinggal kita hilangin kayak gitu, nggak usah di checklist ya. Ini hilangin titiknya ya. Tadi show head object. Ini nih, masih ada C itu. Nah, kita kasih ulang. Oke, udah selesai kan? Ya, jadi ini dia pola Alhambra Granada karya Samiramian. Ya. Oke, terima kasih semua.